bernama Dinda dari Desa Penari. Saking dimabuk asmaranya, Doni tidak bisa hidup jauh dari Dinda sampai kasih. Hampir setiap hari, Doni selalu apel di rumah Dinda. Lambat laun, mulai timbul rasan-rasan dari warga tentang hubungan mereka. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Sama, saya juga. Kalau begitu, langsung saja kita ke TKP. Halo Ayang, selamat malam. Iya, mau enggak ya? Aku tuh jangan bangun lo sama kamu. Aku lagi di rumah, emang kenapa ya? Kamu mau kesini? Boleh, tapi setelah kamu pergi ya. Udah dulu ya. Warga belum mampat untuk Adi dan Fahrudin berangkat menuju gardu, tetapi gardu sepi. Kita lagi sekurang-kurangnya
terus sawah-sawah itu ya sih do petaran sawah itu ya. Nah, terus aku ngelihat dalan terus alunya wis ya. Alun wis dicor kabeh. Ini sawah kan wis ono bisa tanya ya ada salah. Ono apa bisa bisa tambung ya? Iya. Cetek ukir sarpi ini ya. Nyelot suwe iki nyelot maju ya. Mulai ono pembangunan. Wis pokoke kabeh kan sapa to lho iki? Sapa to lho? Sampai nanti kayak aku tuh sendiri tuh pengen banget jadi tawon. Tahu nggak ya kenapa? Karena biar aku tiap hari bisa ngetuk kamu. Bisa ada ya. Kecuali kalau kamu ya. Aku mau banget. Kamu ini lebih musik ya. Pingin tiba-tiba. Lalu melihat Dinda dan Doni berbesar-besaran dan memergoki mereka. Lalu mereka melapor kepada warga yang sedang merondong. Sudah tapi tidak ada ini ya tidak ada. Aku bingung terus. Gila, gila, gila.
gue deh wi. Ya,
tak kepres. Wes nek kaya ngene, kowe sesuk ora oleh baleni meneh kaya ngene. Kowe ngerti aturane kene to? Jam 09.00 iki wes ora oleh mertamu. Wah, kuwi jam 09.30, saiki wis jam 09.12 kowe nggowo. Moro ning omahe mbake kowe ngene. Salah ngono kuwi, ora keluarga. Tambah lagi.